Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kali kita menyampaikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita boleh dapat sama-sama untuk kumpul pada malam ini. Walaupun agak teramat lewat. Dan yang keduanya saya nak minta maaf banyak-banyak. Ha. Ha, pasal tuan-tuan terpaksa tunggu. Sebenarnya tadi saya ingat nak semayang dekat masjid tengah jalan tu je. Yang saya jumpa tu tapi tuan haji cakap jangan juga lah. Saya kesian kat jemaah sebenarnya, saya tak apa kan. Kesian kat jemaah nak menunggu. Walau bagaimanapun saya ucap banyak terima kasih lah kerana masih menunggu. Saya kira kalau tunggu ni kira betul-betul berbina lah untuk kita dengar masyarakat sikit sebanyak. Saya akan cuba lah berkongsikan tuan-tuan perkara yang bermanfaat insyaAllah ta'ala. Saya tadi asalnya jalan macam betul lah hari ni. Orang nak balik kampung. Saya keluar tadi pun dah lewat 6.45. Tapi saya kira boleh sampai lah 7.40 macam tu. Sumpah lah solat dah sumpah pun. Pening pun lah saya pun. Bila masuk Taman Medan, saya punya waist pula tak ada. Lost. Signal lost. Mana saya nak cari? Okay, baik. Jadi sekarang ini terima kasih banyak pada tuan-tuan. Walaupun kali ketiga lah saya menjejakkan kaki di surau ini dan saya berkongsi dengan tuan-tuan, saya ingat dah kali ketiga lah. Patutnya benda ni tak berlaku pula. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Okay, baik. Jadi sempena dengan kita tak berapa hari lagi tuan-tuan, kita akan menyambut satu hari yang amat bernilai lah dalam agama kita, dari sudut syariah Islam. Itulah kita akan sambut Hari Raya Haji. Jadi kita nak sambut Hari Raya Haji yang mana Allah Ta'ala mensyariatkan banyak perkara lah. Mungkin sebagian besar ni kita tidak melakukannya atau kita tak mampu nak melakukannya. Sebagian daripadanya yang kita boleh lakukan, kita lakukan insyaAllah Ta'ala. Dan dengan sebab kita nak bercakap pasal ataupun nak berkongsi tentang Hari Raya Haji ni, saya nak baca lah pada tuan-tuan satu ayat Quran. Bukan saja satu ayat Quran tapi satu surah yang betul-betul berkait rapat, bahkan terkhusus dia ni tentang Aidil Adha. Dalam banyak-banyak surah yang Allah Ta'ala turunkan, dalam banyak-banyak ayat, ada satu surah tuan-tuan yang Allah Ta'ala khususkan kepada hari ini. Pada kuliah yang lalu, pada tuan-tuan masih ingat saya berkongsi dengan tuan-tuan tentang pertama ialah bilangan surah dalam Quran. Saya ingat tu walaupun dah lama. Berapa banyak surah dalam Quran? 114 surah. Tak mungkin kita ataupun tak sepatutnya kita orang Muslim tak tahu bilangan surah dalam Quran. Walaupun tak fardu ain pun. Tapi mesti tahu. 114 surah tuan-tuan. Belum ada lagi lah mushaf yang lebih atau kurang daripada 114 surah. Buka-buka mushaf 113 tak ada. Ataupun buka mushaf 114 surah, takat ni belum ada lagi lah. Kalau berlaku makna mushaf tu ada sikit kesilapan. 114 surah tuan-tuan. Kemudian saya juga ada suruh bilangan ayat dalam Quran. Berapa ayat dalam Quran? 6236 ayat. Itu satu pandangan yang agak diguna pakai secara meluas walaupun ulama tak sepakat. Jadi 114 surah. Tak wajib, tapi kita kena tahu. Dan setiap ilmu yang kita ingat ni tuan-tuan ada nilai yang tersendiri di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan saya ingat kepada tuan-tuan, walaupun tuan-tuan berkuliah setiap hari, tuan-tuan dah dengar ramai ustaz cakap di pentas ini, tapi kita nak kena sentiasa ingat mengingatkan satu dengan yang lain agar kita hafal lah. 6236 ayat. Tu yang banyak diguna pakai. Sebenarnya yang ulama sepakat 6200, sebab lebih itu tak sepakat. Ada nak kata 6236.
6, 6003 tu, 6002 tu, 34, banyaklah ulama tak sepakat. Namun yang biasa disebut, banyak diguna pakai, bahkan dikeluarkan dalam fatwa-fatwa agama Islam ialah 6236 ayat. Daripada ayat itu, ini komponen Quran. Daripada ayat tersebut, tuan-tuan, ada pula komponen yang lebih kecil dipanggil kalimah. Kalimah, perkataan. Ada banyak perkataan dalam Quran. Ada 7. Ni saya berkongsi cerita dulu ni, saya dah sebut dah. Mana-mana tempat saya pergi, saya mesti sebut. Yang saya ingat saya sebut benda ni. 77,400 kalimah. Lebih tu lama tak sepakat, namun saya sebut satu kau, satu pandangan ialah 77,439. Satu kau. Nak cerita 77,000 lah. Kita tak pernah hitung, tapi ada sebahagian orang, sebahagian ulama yang kerja dia mengkaji Quran daripada dulu sampai hari ini. Sentiasa ada. Itulah bilangan huruf, bilangan perkataan dalam Quran. Kalau kita kaji nak kira-kira tu, satu tapi saya sendiri pun tak pernah kira. Kemudian komponen yang paling kecil lah Quran, apa dia? Huruf. Berapa banyak huruf yang ada dalam Quran? Ada 320,000 huruf. Lebih tu lah pun tak sepakat. Saya pun tak ingat berapa, tapi 320,000 huruf. Sebab tu bila kita baca Quran, setiap huruf dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Kita baca Quran, tuan-tuan tak payah kira berapa banyak huruf yang aku baca. Kita dah baca satu surah hari ini, baru kita baca satu surah Al-Kahfi. Ada 115 ayat, ada 5 line, 10 muka surat. Aku nak hitunglah berapa huruf aku baca hari ini. Tak payah. Itu kerja Allah Azza wa Jalla untuk nak menghitung amalan kita. Kerja kita ni untuk hitung kejahatan yang kita buat. Itu maksud yang Umar Al-Khattab kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitungkan, ialah hitung kejahatan kita. Allah Ta'ala maha menghitung. Bahkan dia ada satu nama Al-Hasib, maha menghitung. Dia hitung berbanyak huruf yang kita baca. Yang kita tahu ialah setiap kali kita baca Quran, Allah Ta'ala akan memberikan pahala di atas setiap huruf yang kita baca. Nabi kata, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis sahih riwayat Muslim daripada Ibni Mas'ud. Nabi suruh kita baca Quran. Nak cerita itu komponen yang ada dalam Quran. Sebanyak komponen ini, ayatnya, surahnya, huruf yang beratus ribu tadi, tuan, ada satu surah yang Allah Ta'ala khususkan berkaitan dengan Aidil Adha. Secara umumnya lah, walaupun Allah Ta'ala tak sebut Aidil Adha, Allah Ta'ala sebut benda lain, tapi ada hubungan surah tu. Ini jaranglah memang kita baca surah ni dalam solat, kan? Pasal pendek sangat. 3 ayat saja. Surah apa? Surah Al-Kawthar. Juzuk yang terakhir itu, sebelum surah apa nama Al-Kazibun, Ar-Raita Al-Lazi Kazibu Bidin itu, itu surah Inna A'tayna Al-Kawthar. Dia panggil surah Al-Kawthar. Nampak? 3 ayat ya Allah Ta'ala sebut ada berkait dengan ayat yang haji. Baik. Dengan sebab saya nak sebut ayat Quran ini, saya baca lah ayat Quran ini secara penuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kawthar. Sebut kena betul. Kal-kawthar. Tak. Bukan kal-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal-kawthar. 3 perkataan. Fasalli li rabbika wanhar. 3 perkataan. Inna syani'aka huwal abtar. 4 perkataan. 3 campur 3 campur 4 jadi 10 perkataan yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kawthar. Mana perkaitannya? Okay, pertama surah Al-Kawthar. Surah ni tuan-tuan diberi nama dengan surah Al-Kawthar dengan sebab ayat pertama surah disebut sebagai Al-Kawthar. Bahkan sahabat pun dah sebut surah ini surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar, dan Nabi sendiri pun sebut surah ini sebagai surah Al-Kawthar. Maka jadi dan dia nama
Al-Kausar. Sebab nama-nama surah tuan-tuan tidak direka oleh sesiapa. Bukan sahabat yang merekanya, bukan tabi'in dan bukan sesiapa. Tapi nama-nama surah datang daripada Nabi SAW. Nabi panggil surah ini dengan nama sekian, nama itulah yang akan dipanggil oleh para sahabat. Surah Al-Kausar. Satu surah tuan-tuan yang dikatakan surah ini surah Makkiyah. Tuan-tuan tu surah Makkiyah. Kita belajar tafsir. Ada satu surau, satu masjid sampai ada tiga kuliah tafsir. Ada ustaz ajar tafsir Yasin, ada ustaz ajar tafsir Al-Baqarah, ada ustaz ajar tafsir secara cedok-cedok. Tapi saya perhati banyaklah surau, kadang-kadang tafsir bukan satu tafsir, ada dua tiga orang ustaz ataupun dua tiga kuliah khas tafsir. Nampak? Ini pun ada berkaitan dengan tafsir sebab kita ada sebuah ayat Al-Fatihah. Surah yang dikata surah Makkiyah. Bila tuan-tuan kata, saya belajar tafsir, pak paling asas sekali ialah mengenali kategori-kategori surah. Surah ni ada dua kategori. Satu Makkiyah, satu Madaniyah. Ini yang paling asas dalam ulumul Quran, ilmu Quran. Makkiyah, Madaniyah. Tadi kita ingat bilangan surah. Kemudian kita ingat bilangan ayat, kemudian kita ingat bilangan kalimah, kemudian kita ingat bilangan huruf, kemudian kita ingat pula pembahagian surah, sebahagian disebut Makki, sebahagian disebut Madani. Macam esok-esok lah, esok-esok pun tempat yang kita akan pergi makwana cuma dua je, tak suka dalam Al-Jannah, Anah. Dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut manusia akan pergi satu tempat yang lain selain daripada surga dan neraka. Dia akan pergi dua tu je. Kalau tak syurga, neraka. Kalau tak neraka, syurga. Sama juga ayat Quran ini. Dia dua tu je. Kalau tak Makkiyah, dia Madaniyah. Kalau dia tidak Madaniyah, dia Makkiyah. Kadang-kadang keseluruhan surah Makkiyah. Kadang-kadang keseluruhan surah Madaniyah. Kadang-kadang separuh Makkiyah. Kadang-kadang separuh Madaniyah. Al-Fatihah umpamanya, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk baca Al-Fatihah 17 kali satu hari secara wajib. Tak campur lagi tuan-tuan baca kat luar. Selepas solat tuan-tuan baca, di luar tuan-tuan baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah Makkiyah tu Madaniyah. Siapa tahu? Tak tentu. Sebagian ulama kata Makkiyah. Sebagian ulama kata Madaniyah. Sebagian ulama kata separuh Makkiyah, separuh Madaniyah. Nampak? Apa makna Makkiyah? Surah ini diturunkan di Makkah. Permulaan dakwah Nabi di Makkah 13 tahun tu diturun waktu itu. Maka dikatakan inilah surah-surah Makkiyah. Surah Madaniyah, surah-surah yang turun di Madinah. Bunyi pun Madaniyah. Dekat dengan Madinah tu kan. Makkiyah, dekat dengan Makkah tu kan. Bunyi pun dekat-dekat kan. Makna surah ini diturunkan di Madinah. Di Madinah. Surah-surah yang diturunkan di Mekah dipanggil Makkiyah. Surah-surah yang diturunkan di Madinah dipanggil Madaniyah. Adapun surah ini, Al-Kausar ini, ulama pun tak sepakat. Ulama kita ni tu tahu banyak benda dia tak sepakat. Banyak sangat perkara yang dia tidak sepakat. Kerana masing-masing ada ilmu masing-masing, masing-masing ada huraian masing-masing. Bukan kata ulama saja, kadang-kadang atas seorang ulama ni kadang-kadang pun berkecamuk. Ada satu isu, ada tiga fatwa, ada empat fatwa, ada dua fatwa. Kita ada Imam Syafi'i dalam satu isu, pokoknya dia ada dua fatwa. Sebab ulama ni sentiasa belajar, sentiasa mengkaji, sentiasa menyemo. Akhirnya kadang-kadang dia jumpa satu dalil yang baru, dia tukar fatwa. Itu perkara biasa. Hatta dalam satu buku boleh jadi tak sama. Ada ulama di awal buku dikata harus, di akhir buku dikata haram, padahal perkara itu perkara yang sama. Itu biasa berlaku dalam ilmu. Kita di tingkat tinggi, sebab itu kita membahaskan pandangan ulama yang berbeza-beza orangnya, berbeza-beza mazhabnya, dan kadang-kadang berbeza-beza hanya satu orang. Berbalik pada surah tadi, kita boleh kata surah Kausar ni Makkiyah. Pasal ada ulama kata Makkiyah. Siapa yang kata Makkiyah ni? Sahabat Nabi yang rapat sekali dengan Nabi, nama dia Ibnu Abbas. Dia
kata Makiyah. Surah ini diturun di Mekah. Ada sebagian yang lain kata tak, surah ini diturun di Madani, di Madinah. Dia adalah surah Madaniyah. Tak kisahlah sebab apa. Diturunkan di Mekah, diturunkan di Madinah, dia tak ada masalah. Dua-dua tempat mulia dalam Islam, dua-dua tempat hidupnya Nabi dan menyebarkan dakwahnya. Hak lebih penting daripada Makiyah Madaniyah ialah isi kandungan yang ada dalam Quran, wahyu. Apa hak Allah Ta'ala nak beritahu kita ni? Hak tu hak lebih penting. Cuma kita nak memperkenalkan satu-satu surah, kita akan sebut namanya, kita akan sebut kategori Makiyah atau Madaniyah. Itu bukan biasa. Baik. Jadi kita dah tahu dah Al-Kausar, Makiyah ataupun Madaniyah. Baik. Kita pergi ayat pertama tuan. Allah Ta'ala kata inna a'tayna kal-Kausar. Inna a'tayna kal-Kausar. Tuan-tuan biasa tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan jangan hanya baca Quran. Sekali-sekala tuan-tuan kena, bukan sekali-sekala, kalau boleh setiap kali tuan-tuan baca Quran, walaupun hanya satu ayat, tuan-tuan tengoklah mana. Tengok mana. Boleh jadi kita baca satu muka surat, kita tengok juga maknanya, walaupun tidak sepenuhnya tapi sepenuhnya. Sebab Quran mesti difahami, dia bukan sekadar baca. Baik. Inna a'tayna kal-Kausar, Allah Ta'ala kata. Apa maknanya? Terjemahan lah. Saya terjemahan saja. Bahkan Quran ni tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan dia ni amat mudah difahami. Belum ada lagi satu ayat Quran yang tidak difahami, melainkan ayat-ayat mutasyabihat. Itu susah nak faham sikit. Adapun sebagian besar ayat Quran ini dia jelas. Sebab Quran ni dia nak dijadikan panduan manusia sampai hari kiamat. Tak mungkin Allah Ta'ala jadikan dia ni rumit. Mesti jelas, mesti terang. Bahkan kita boleh faham Quran hanya dengan baca terjemahan. Bahkan ulama tafsir kata tafsir ialah sekurang-kurangnya terjemahan. Bila-bila tuan baca tafsir, tuan baca Quran, tuan tengok terjemahan, itu sudah dikira tafsir. Dan tuan-tuan telah faham dan diberi pahala dan tak fahaman itu walaupun ringkas. Bismillahirrahmanirrahim, buka Quran. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tak faham lagi. Oh, faham dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tak faham lagi. Faham. Cuma bila kita nak memahami secara mendalam, barulah kita belajar tafsir secara terperinci. Adapun tuntutan asal ni ialah kita faham. Inna a'tayna kal-Kausar, Allah Ta'ala kata. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu Kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu Kausar. Apa yang kita faham bila sebut Kausar, boleh kata majoriti orang Islam bila sebut Kausar dia dah faham Telaga Kausar. Nampak? Namun begitu, Kausar ni tuan-tuan, dia ada dua makna yang masyhur. Satu disebut sebagai Sungai Kausar. Maknanya kita jarang orang Melayu sebut Sungai Kausar. Satu lagi disebut sebagai Telaga Kausar. Maknanya budak-budak dia satu pun boleh sebut Telaga Kausar. Satu Sungai Kausar, satu Telaga Kausar. Dua-dua ni boleh jadi makna kepada Kausar yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kausar. Bila Allah Ta'ala kata inna a'tayna kal-Kausar, kami memberikan kamu Kausar. Ada ulama kata kami memberikan kepadamu Telaga Kausar. Ada ulama kata kami telah memberikan kepadamu Sungai Kausar. Apa beza ni? Apa beza Kausar? Beza ni ialah bila sebut Sungai Kausar ialah sungai di dalam syurga, Nahrun fil Jannah. Sungai dalam syurga. Satu sungai yang besar, putih warnanya, tak tahulah besar mana, Allah Ta'ala alam. Sungai yang paling cantik dalam syurga. Besar, warnanya lebih putih daripada susu, lebih harum daripada kasturi, lebih manis daripada madu. Khas untuk ahli-ahli syurga. Dia panggil Sungai Kausar. Nahrun fil Jannah. Satu lagi disebut sebagai Telaga Kausar. Hak ni ialah telaga yang Allah Ta'ala beri pada Nabi untuk diberi minum pada umat ni. Hak ni dikatakan di luar daripada syurga,
dikatakan di tepian syurga dan dikatakan juga di mahsyar. Nabi ada satu telaga, bahkan bukan Nabi kita saja. Setiap Nabi ada telaga masing-masing untuk diberi air minum pada umatnya. Kenapa? Kerana mahsyar adalah waktu manusia teramat dahaga. Duduk tengah panas tuan. Sejauh mana panasnya? Matahari sebatu di atas kepala. Bukan sejengkal, sebatu. Nampak? Biasalah kita dalam market kita ni ada kadang-kadang perkara yang tak berapa tepat. Itu biasalah cerita yang begitu. Tapi bukan sejengkal, sebatu di atas kepala yang disebut dalam Al-Asri, dalam Bukhari, dalam Bidat Al-Aswad dan lain-lain. Sebatu di atas kepala. Sejauh mana sebatu di atas kepala nak kita dekat dengan manusia? Hari ni tuan-tuan, matahari berada sejauh mana dengan manusia? Siapa tahu? 14 juta kilometer. Eh, macam mana kita tahu? Ada orang diukur. Memang tak ada orang diukur, tapi ukuran mengikut saintis. Adalah cara diukur. Saya tak pernah belajar sains sebab itu. Tapi ada ukuran-ukuran dia tersendiri. Sebagaimana saintis dengan ilmu yang mereka pelajari. Ilmu ni tuan-tuan dia tak ada batasan. Orang boleh ukur tuan-tuan satu-satu objek berapa lama umurnya. Dia jumpa satu objek batu yang lama umpama di tengah-tengah bukit ke apa, dia boleh cek batu ni umur berapa tahun. Adalah cara checking dia tu. Sama juga jarak antara planet kepada planet, dia boleh ukur jaraknya dengan cara dan ilmu yang tu. Kita pasal tak belajar, kita tak tahu. Kita cuma ambil ilmu je. 14 juta kilometer. Jauh tak jauh 14 juta kilometer? Jauh tuan. Matahari lebih besar daripada bumi beratus-ratus kali ganda. Besar matahari dibandingkan bumi dengan matahari ni tuan-tuan. Besar. Beratus-ratus kali ganda besar daripada bumi. Kalau matahari empat bumi, pendek bumi. Ibarat macam kata bola sepak tu matahari, guli tu bumi. Macam tu kan? Berapa kali ganda ni? Tapi kita tengok matahari kecil aja. Kecil ya? Dengan penumbuk kita lagi besar penumbuk kita. Pasal apa? Pasal jauh. Tapi sejauh-jauh matahari pun tuan rasa lah paham panas matahari. Tak boleh panas sikit. Kan? Cuba surau ni kalau tak ada ekor. Macam mana tuan nak semayang? Dulu saya mengajar di satu surau di Subang. Tak ada ekor. 3 tahun saya mengajar surau tu. Tahun pertama tak ada ekor. Tahun kedua tak ada ekor. Tahun ketiga ada ekor. Tahu-tahu apa beza ada ekor atau tak ada ekor? Ramai pula je maaf. Ramai. Kuliah saya pun lebih ramai daripada zaman tak ada ekor dulu. Maknanya ada kesan. Selesa tak selesa orang ibadah dan orang ambil kira belakang. Nampak? Dan Islam dia tak tolak benda-benda seumpama ini. Kalau nak ikut zaman Nabi dulu, Nabi semayang tu atas tanah aja. Yang dilapik dengan daun-daun tamar. Bumbung cuma dahan-dahan tamar. Kan? Tak selesa lah. Sebab itu bila sahabat sujud di atas bumi, bila time waktu tengah hari panas sangat sampai sahabat sujud di atas tangan-tangan mereka. Kita tak lagi sampai tahap macam tu. Tapi kadang-kadang seronok jugalah sebenarnya atas tanah. Ini pengalaman saya sendiri lah. Ada kalanya bila kita pergi ke masjid, time-time dah lewat sangat kan? Ada masjid tu kecil sebenarnya Jumaat. Kita sampai dah azan, dah masuk khutbah, lewat lah. Terpaksa sebenarnya di luar, sebenarnya tetap. Seronok juga lah saya rasa. Tak ada bumbung pun. Memang dia pasang kemah. Di masjid di Ramah Putera tu ada satu, dia kecil. Masjid tu saya ingat boleh muat dalam 300 orang, 400 orang. Tapi dia ramai. Bila lewat mesti semain kat luar. Lewat tak lewat lah. Bila sampai azan pun dalam dia tak boleh masuk. Bukan lewat mana pun. Kena duduk. Tapi kalau dah sampai waktu khutbah, kita sampai tu takkan semayang di atas. Memang dia tak kemah, dia tak tikar. Tapi kadang-kadang tak muat. Semayang atas batu di seronok juga. Tengah panas, dahi suju batu, kita kena panas. Berpeluh lah. Tapi nikmat tu rasa lain macam. Tahu? Tapi ikut mana pun kita selesa sikit tak apa. Nak cerita ada beza keselesaan. Semua nak, pasal apa panas ni? Pasal aircon. Rumah pun semua hari ni, kalau tak ada aircon tak boleh duduk, panas. Padahal matahari tu tuan jauh. Esok-esok satu batu je di atas kepala. Dan sejuk tak sejuk orang tu bergantung kepada amal yang dia lakukan dalam muka dunia. Semakin banyak ataupun semakin baik amalan ni kalau diterima Allah, tak kira banyak tak kira sikit lah.
Kan? Janji Allah Ta'ala tu. Maka dia akan jadi penghalang kepada segala kesulitan yang akan berlaku pada si esok. Walaupun matahari dekat di atas kepala, tapi orang yang baik amalannya, Allah Ta'ala akan jadikan dia ini dalam keadaan yang baik, tak panah macam orang lain. Ada orang tuan-tuan duduk dalam peluhnya, ni lagi sikit. Ya. Janji 45 minit, setengah jam, baru duduk situ, tak masuk air dia. Ada orang tuan-tuan peluhnya hanya sekadar buku lain. Kalau amalan dia ni baik, diterima Allah kat buku lain dia. Ada orang tuan-tuan disebab panah tu manusia berpeluh ni, peluh dia, ini bukan cerita palsu, ini bukan cerita lemak, ini cerita sahih. Diriwayatkan dalam Bukhari, Sahih Bukhari daripada Miqdad bin Aswad. Bila sebut ada dalam Bukhari Muslim tuan-tuan, kita wajib beriman dengan, wajib beriman. Betul benda ni akan berlaku. Ada orang tuan-tuan dia punya air peluh sampai lutut. Ada orang Nabi kata dia punya air peluh sampai pinggang. Ada orang sampai leher, ada orang sampai sini, ada orang tenggelam. Dan semua itu bergantung kepada amalan yang dia bawa di atas muka dunia. Wa yakunu nas, Nabi kata, ala qadari a'malihim min al-'araq. Ini semua bergantung kepada amalan yang dia lakukan. Baik amalannya, sikitlah perlu yang akan dia. Alah, macam air kat bulan dia. Kita pun fikir, macam mana Allah Ta'ala kumpulkan manusia dalam satu tempat tapi berbeza-beza keadaan dia. Ini kuasa Allah. Kalau hari ini mungkin tak laku. Bila kita duduk satu tempat ada air, kalau kau dekat kumpulan dia, aku mesti dekat kumpulan dia juga. Ini dunia, akhirat dia tak sama. Berkumpul satu tempat tapi berbeza-beza keadaan. Ada orang air kat kumpulan dia, ada orang air kat lutut, ada orang air kat pinggang, ada orang air tergelam dengan air penuhnya, tak sama. Kuasa Allah beza pada kiamat. Tak sama. Nampak? Jengkar je atas kuasa. Baik. Soal lagi situ pula tu. Tak kat mana tadi ya? Tak kat mana ni? Cerita sungai tadi kan. Sungai dalam syurga. Kemudian telaga. Saya sebut dia pasal telaga. Telaga ni setiap Nabi akan dapat telaga dan akan diberi minum pada umatnya. Nabi kita dapat telaga khas. Lebih baik daripada telaga Nabi-Nabi yang lain. Pasal Nabi kita, Nabi special. Semua special. Nabi kita dapat telaga tuan-tuan besarnya sejauh, tadi saya sebut sungai dalam syurga. Apa nama Kausar? Sungai Kausar. Hak ni telaga Kausar. Telaga hak ni untuk Nabi kepada umat. Telaga yang amat cantik, besar. Tak tahu besar mana. Nabi kata masih ratu syahrin. Nabi sebut dalam Al Muslim. Aku ada telaga, Nabi kata. Besar dia adalah sebaik selama sebulan perjalanan. Hari ni kalau tuan-tuan jalan kaki agak-agak selama sebulan tuan-tuan sampai mana? Kita katalah kalau jalan kaki sebulan boleh jadi kita akan sampai ke Kedah. Itulah besar telaga Nabi SAW. Sebulan perjalanan. Besar. Kita kira macam tu lah. Hakikatnya kita tak tahu. Tapi orang ni orang Nabi cerita secara dasar macam tu lah. Besar. Kizanuhu, Nabi kata, ada lulu-lulu. Cawan yang akan aku gunakan untuk memberi minum pada umatku, Nabi kata, sebanyak bintang di langit. Siapa pernah kira bintang kat langit? Tak pernah orang boleh kira. Bahkan saintis kata, bintang yang kita nampak hanya sebahagian daripada dia. Ada berjuta bintang yang kita tak nampak, yang duduk jauh daripada bumi. Sebab planet itu ada besar. Kerajaan Allah ini besar. Kalau kita nampak, dia cuma sebahagian kecil daripada dia. Kau berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala ada 8,000 alam yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu berduduk hari ini hanya satu alam daripada dia. Ada lagi 799 alam yang kita tak tahu. Besar alam kan? Nabi kata kizanhu ada dulu. Bilangan cawan yang akan digunakan untuk beri minum pada umatku ialah sebanyak bintang di langit. Minumlah banyak mana pun tak habis air.
Dan Nabi kata, man syariba minhu la yasmah ba'dahu abadan. Hal ini, apa air yang paling baik akan mengetahui? Air zam-zam. Belum lagi ada orang yang cipta air yang lebih baik daripada air zam-zam. Ada orang buat bisnes, dia cipta satu mesin boleh susun molekul-molekul air menjadi air terbaik seumpama air zam-zam. Saya selalu bersemangat, saya kata bohong, takkan berlaku air zam-zam. Sebab dia diiktiraf, tuan-tuan, orang-orang saintis yang bukan Islam bahkan dia buat kajian air zam-zam, ada air terbaik, ada lebih kurang 8,000 ke 6,000 mineral dalam air zam-zam yang tak ada pada air-air lain. Ada beribu-ribu mineral. Tuan-tuan beli air mineral yang ada ni, ada dalam 560 mineral saja. Dia ada beribu-ribu mineral dalam air zam-zam. Air yang paling best lah. Sehingga ulama memfatwakan tak boleh air zam-zam kita gunakan untuk membasuh najis, bersuci daripada hadas besar, nak buat basuh berak, tak boleh air zam-zam. Sebab air ni air yang baik untuk minum aja. Sebab apa? Sebab Abbas, bapa saudara Nabi, dia mengharam. La uhilluha, dia kata limuhtasil. Aku tak bagi air zam-zam untuk orang buat mandi, buat cuci hadas, aku tak bagi. Wa innama hiya li syaribin, aku benar untuk minum saja. Sebab itu sebagai ulama kata tak boleh. Tapi sebagai kata boleh, kita mazhab Syafi'i boleh. Boleh buat waktu, boleh buat mandi. Ada ulama pandangan masing-masing. Nampak? Hebatlah air. Tapi belum lagi wujud satu air yang mana kita minum, kita takkan dahaga selama-lama. Takkan ada atas muka dunia. Tapi telaga Kausar Nabi, Nabi kata, siapa-siapa yang minum, dia tidak akan dahaga selama-lama. Hebatlah. Kan? Kat dunia ni air hebat macam mana pun, air zam-zam lah. Belum lagi lah orang kata, aku minum air zam-zam, aku tak payah minum sampai bila-bila. Kalau ada orang kata macam tu, kena cek ni betul-betul. Kan? Tak ada lagi. Tapi air telaga Kausar Nabi SAW yang kita akan minum, insyaAllah ta'ala. Kita nak kena minum air tu, tuan-tuan. Kita takkan dahaga selama-lama. Kausar. Allah Ta'ala kata, aku berikan kepada kamu Kausar. Syurga dalam sungai dalam syurga ada juga telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala kata, ini mukadimah saja, tak ada kena mengena lagi dengan air haji. Tapi mukadimah kita dah dengar hebat. Allah Taala takkan sebut suatu perkara yang berkat yang hebat mereka Allah Taala akan kaitkan juga dengan benda yang hebat. Nak sebut tentang Aidil Adha, sebut Kausar, oh, hebat. Nak, mesti benda selepas tu pun hebat. Allah Taala kata, fasalni. Fasalni li rabbika wanha. Fasal, di mana fasal? Dan sembahyang daripada solat. Dan solat lah. Fasal ni dan sembahyang lah Allah Ta'ala. Ulama kata sembahyang ni adalah sembahyang Aidil Adha. Sembahyang hari raya. Walaupun kita tak kata sembahyang hari raya ni wajib. Kita tak kata faham. Kita cuma kata sunnah. Sunnah muakkad, sunnah muakkad. Kita mazhab Syafi'i, kita tak kata fardu. Dan kita pun, kita tak kata fardu ain, kita tak kata fardu kifayah, kita kata sunat muakkad. Itu yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Adapun sebagai ulama lain, dia kata fardu ain wajib, tak payah berusaha. Sebagai ulama lagi kata fardu kifayah, sebagai ulama kata sunat muakkad. Kita mazhab Syafi'i, kita kata sunat muakkad. Fasal, jadi semayang. Kita kena semayang ketika di lapangan berjemaah di masjid dan surau. Kalau tak ada kelapangan, tuan-tuan boleh semayang seorang. Ada ulama kata tak boleh semayang seorang, tuan-tuan. Al-Imam Abu Hanifah kata tak boleh semayang seorang, mesti berjemaah. Tapi sebagian besar kata boleh seorang. Tuan-tuan mungkin kerja, bukan semua cuti kadang-kadang tu, yang kerja ada agaknya je. Tak boleh pergi masjid surau, tak payah bersusah payah, semayang saja di tempat kerja, tuan-tuan. Nampak? Tapi kalau boleh berjemaah, jemaah lah. Tapi kalau tak boleh, semayang saja bersendirian di mana-mana. Ikut kemampuan kita. Fasalli, Allah Ta'ala kata, semayang. Kemudian Allah Ta'ala kata, fasalli li rabbika wanhar. Hak ni hak ada hubung kait raya haji ni. Apa dia? Wanhar.
Amna wanhar dan sembelihlah. Wanhar dan sembelihlah. Allah Ta'ala kata semayang, mula Allah Ta'ala suruh sembelih. Apa makna sembelihlah? Sembelihlah korban pada hari raya haji. Allah Ta'ala sebut pasal korban. Hasil daripada ayat ini kita tahulah bahawasanya korban adalah perintah Allah. Perintah Allah. Cuma ulama tak sepakat, adakah perintah ini wajib? Adakah perintah ini sunnah? Sebagai ulama kata wajib. Sebagai besar ulama kata wajib. Pasal apa? Pasal Nabi pernah melarang orang yang ada lebihan wang tapi tidak korban. Nabi larang datang ke Masjid Baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata makana lahu sa'at. Hadis sahih daripada Abi Hurairah. Kalau tak Bukhari Muslim ya lupalah. Siapa-siapa yang ada lebihan wang walam yudhi tapi dia tidak korban. Nabi kata la yaqribanna masjidana. Tegas. Jangan datang ke masjid kami. Duit ada tapi tak nak korban. Jangan datang ke masjid kami. Nabi larang. Satu suruhan yang tegas. Maka dia kata wajib bagi orang yang ada lebihan. Apa ada lebihan? Duit dia mencukupi untuk korban. Hari ini satu bahagian berapa ratus? 600. Dia ada 600 dalam bank yang tak diusir untuk mana-mana keperluan. Mungkin kita ada 600 dalam bank, tapi 600 tu nanti nak bagi anak-anak beli laptop. Tak kira lah. Ini memang tak diusir. Tak ada apa-apa keperluan. Duit itu fresh. Wajib dia kata berkorban. Ini saya sebut satu sudut pandangan ulama lah supaya kita nampak kepentingan korban. Yang kita tak anggap sunnah atau tak apa. Itu yang jadi satu suruh satu yang buru-buru. Tak berminat nak korban. Padahal kita lihat masing-masing berada juga. Tapi tak nak korban. Pasal kita ingat sunnah. Kena bagi tahu juga. Bukan semua ulama kata sunnah. Sebagian kata wajib bagi orang yang lebih luar korban. Sebagian lain dia kata tak wajib. Dan itulah yang dipegang oleh mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ulama-ulama yang mendukung mazhab ini, dia kata tak wajib. Pasal apa tak wajib? Pasal adalah beberapa nas yang Nabi kata tak wajib. Ada Ibn Abbas, ada Qumni dan lain-lain yang saya tak baik sebut panjang. Jadi tak wajib. Tak cerita lah wajib ke tak wajib ke. Secara kesimpulannya, siapa-siapa yang ada lebih awal, maka berkorban. Nampak? Hari ni tuan-tuan, dunia hari ni saya beritahu, dia panggil zaman manusia ni, dia panggil kekalutan manusia. Manusia ni kalut ke tu? Nampak? Hari ni bukan semua orang, hari ni tuan-tuan, bukan semua musuh Islam di kalangan orang bukan Islam hari ini. Tapi musuh-musuh Islam juga ada di kalangan orang Islam. Musuh Islam bukan orang bukan Islam saja, tapi juga di kalangan orang yang bukan Islam. Apa maksud saya? Maksud saya ialah orang Islam, tapi kadang-kadang dia tak suka kepada beberapa hukum yang ada dalam Islam. Contohnya korban. Ada orang tak suka tuan-tuan. Saya sendiri pernah dengan sahabat saya seorang cikgu yang sudah pencin berpangkat dalam ada pangkat lah. Dia pernah saya kata pada dia, buat apalah korban, buat duit dia kata. Dia makan-makan je tak juga. Duit tu kita kumpulkan bagi kat orang miskin kan lagi bagus. Salah faham dalam agama. Salah faham ni sentiasa berlaku di mana-mana. Dia salah faham. Saya kata pasal cikgu kata macam tu. Dia kata iyalah, makan lembu. Kita boleh makan hari-hari lah. Kita boleh beli kat pasar nak makan. Nampak? Dia nak ingat korban ni nak makan daging. Takat tu je. Dan ini berlaku kadang-kadang kepada kita pun. Ada orang tuan-tuan, kita dah bagi daging korban, dia hantar balik kat kita. Hantar balik kat saya. Saya incah disuruh saya korban-korban. Pasal apa dia hantar balik? Daging tak elok, dapat urat saja ustaz bagi saya. Saya tak daging elok sikit. Saya bagi daging saya kat dia.
ambil daging dia. Daging dia ni saya bapa makan ramai-ramai ni di surau. Best. Daging urat ni tak sedap pun sedap. Dia ingat daging urat tak elok. Hantar balik. Pasal kita ingat korban ni nak makan daging. Dapat daging tak elok hantar balik. Sedangkan korban ni haibah ada. Memanglah Allah Ta'ala suruh makan sikit. Lebih banyak kasih lekor. Tapi bukan tujuan korban untuk makan. Kalau kita fikir korban untuk makan, memanglah kita akan fikir, Allah, baik duit itu derma lagi bagus. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia mensyarahkan agama dengan berbagai bentuk dan warna. Ada ibadah semayang, ada ibadah baca Quran, ada ibadah zikir, ada ibadah doa, ada ibadah macam-macam Allah Ta'ala buat. Zikir pula macam-macam zikir, Quran pula macam-macam surah, semayang pula macam-macam semayang. Allah Ta'ala warna-warnikan ibadah supaya kita ni tak bosanlah buat ibadah. Dan setiap ibadah yang Allah Ta'ala fardukan ataupun perintah, ada kelebihannya masing-masing. Ada kepentingannya, ada tujuan. Jadi korban ni musyam. Adalah sikit sebanyak salah faham. Sebab tu hari ni kau selamat orang kau belajar. Tuan-tuan untunglah. Pasal tuan-tuan belajar, banyak mendengar. Orang tak belajar, tak mendengar, dia tak selamat. Tak selamat dunia dia, tak selamat agama dia. Tak selamat tu. Hari ni kau selamat orang belajar. Nampak? Jadi Allah Ta'ala kata wanhar, semayang. Sembelih korban. Jadi kita pun nak sembelihlah korban. Walaupun kita anggap sunat, tapi walaupun tuan-tuan tak korban setiap tahun, tapi adalah tahun-tahun yang tuan-tuan korban. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab, dia tidak korban setiap tahun. Ada tahun-tahun yang dia tidak korban. Kenapa? Kerana dia tak nak menganggap korban ni wajib. Dia nak bagi nampak juga lah benda ni sunat. Itulah sikap para sahabat Nabi SAW. Sebagainya dia tinggalkan amalan bila dia tengok orang takut-takut orang tak pernah wajib, maka dia korban 2-3 tahun, setahun dia tinggal. Tapi Umar Al-Khattab ni bagus, walaupun dia tak korban, duit korban tu dia akan serka pada pembantu-pembantu. Serka jugalah, tapi dalam bentuk wang, bukan dalam bentuk korban. One heart Allah Ta'ala kata sembelih tu. Nampak? Dan bila kita sembelih, tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i dalam fatwa dia yang lama, dia kata daging itu adalah dibahami dua, sebahagian disedekahkan, sebahagian dimakan. Itu fatwa dia yang lama lah. Ada pun fatwa dia yang baru seiring dengan fatwa-fatwa ulama daripada mazhab-mazhab yang lain, kerana ada hadis Nabi yang sahih lagi sahih tentang perkara berkenaan. Itulah dibahami tiga. Satu per tiga dimakan. Pasal Allah Ta'ala suruh at'imu, Allah Ta'ala kata makan. Dan Nabi pun ada suruh, maka dibahami tiga. Satu per tiga makan anak-anak kita. Satu lagi Nabi kata, satu lagi Imam Syafi'i kata untuk apa nama? Hadiah. Satu lagi untuk hadiah. Satu lagi untuk sedekah. Satu bahagian makan, satu bahagian sedekah, satu bahagian hadiah. Satu kol dia kata satu bahagian makan, satu bahagian sedekah, satu bahagian simpan. Semua boleh. Ada pengurusan surau, dia ambil dua bahagian untuk sedekahkan. Dia sebenarnya Imam Syafi'i pun banyak pandangan. Ada pandangan Imam Syafi'i kata makan hok organ dalaman saja, lebih sedekah kan. Dia banyak pandangan dia. Tapi yang biasa dia guna pakai tiga lah, bagi tiga. Satu disedekahkan, dua bahagian di apa, satu bahagian disimpan, satu bahagian disedekahkan. Makan, simpan, sedekah. Tak kisahlah mana-mana pun. Jadi macam pengurusan surau, sebahagian surau dia buat dua bahagian dia bagi tiga, dua bahagian dia bagi peserta. Satu bahagian dia ambil untuk dialihkan, boleh juga. Ada surau masjid buat majoriti lah, dia bagi tiga, satu bahagian bagi kepada peserta, dua bahagian yang lain diberi kepada, dialihkan kepada fakir miskin dan sumpah. Boleh lah mana-mana. Bahkan kalau nak bagi kat peserta belakang pun boleh. Di tempat saya, masjid tak ambil walau sedikit. Peserta ambil lah. Lembu tu bagi tujuh, kan? Ambil belakang peserta. Masjid tak ambil sikit, agih sedikit lah. Ada juga. Jadi tak kisah. Jadi bila kita dapat,
kita sertakan sendiri-sendiri. Ha, nampak? Oh, dah lajar lah. Janji bagaimana? Ha, jadi nak cerita, tak kisah macam mana pun, kita serah pada pengurusan surau untuk lakukan janji korban itu dijalankan dengan baik, insyaAllah. Allah Ta'ala kena wasal diri rabbika wanhar. Dan korban ini, tuan-tuan, selain daripada sembahyang hari haji, korban juga adalah ibadah yang paling baik. Bahkan Nabi suruh kita lihat bila binatang itu dikorbankan, kita sama-sama tolong-tolong. Kadang-kadang kita dibayar aja, tak datang pun. Bila daging dah siap pun datang nak haji, itu tak berapa dikalahkan. Kita sebenarnya bukan sekadar itu, tapi supaya kita duduk sama-sama melihat bagaimana syahwat itu disulit dan seumpama. Nabi sebut oleh Fatimah, ya Fatimah, dia kata, kumi ila mutfayyati wa syahdiha. Wahai Fatimah, aku nak kau pergi lihat korban dan kamu saksikan korban itu. Suruh tengoklah. Jadi kita pun nak korban, kita tengok macam mana orang korban. Sebab benda ni sikit sebanyak dia memberi kesan lah kepada kita selaku seorang muslim, bagaimana kita berkorban dan bila kita relate dengan pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS dia suruh sembelih anak. Kita Allah Ta'ala tak suruh sembelih anak, Allah Ta'ala suruh sembelih haiwan. Haiwan tu untuk kita makan pun. Kalau ikut Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala suruh sembelih anak. Apa kesimpulan daripada perkara ini? Kesimpulannya ialah korban, satu pengorbanan dan dia panggil apa nama, satu pengorbanan dan juga satu isyarat bahawa kita ni taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala suruh dia sembelih anaknya, dia sembelih. Sembelih tu bila betul-betul. Kita pun sama, Allah Ta'ala tak suruh sembelih anak, Allah Ta'ala suruh sembelih haiwan dan kita lakukan. Alhamdulillah. Ya, kemudian Allah Ta'ala kata inna syani'aka wal abtar. Orang yang memutuskan ataupun orang yang memusuhimu, dia adalah orang yang al abtar, terputus daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kisah dia Nabi, surah ni turun tuan-tuan, satu kisah Nabi duduk sama sahabat nama dia Umar bin Wa'il. Nabi duduk di sahabat. Kemudian orang kafir lalu, orang kafir ni tuan-tuan, dia panggil Nabi dengan satu nama, Abtar. Terputus. Dia panggil Nabi Abtar. Pasal apa dia panggil Nabi Abtar? Sebab Abtar ni ialah satu gelaran yang orang beri kepada orang yang kematian anak lelaki. Orang Arab jahiliah ni dia suka gelar-gelar. Gelar-gelar dia suka. Salah satu dia gelar Abtar ialah orang yang kematian anaknya. Tanda sial lah. Orang mati anak lelaki kan, sial. Pasal apa? Pasal dia berbangga dengan anak lelaki, anak perempuan dia orang tanam. Dia nak anak lelaki je kalau beranak. Kalau mati anak lelaki ni tanda tak baik. Dia panggil Abtar. Tuhan tak suka kamu. Tapi Allah Ta'ala bersihkan Nabi. Allah Ta'ala kata, inna syani'aka wal Abtar. Orang yang memusuhi kamu tu yang Abtar. Dia kata Nabi Abtar. Sebab tu Islam larang tu kan kita gelar-menggelar atas satu dengan yang lain. Saya sendiri duduk mengajar. Bila kita sebut tentang kebaikan kerajaan, dia kata kita pro UMNO. Orang kerajaan ni, orang kerajaan. Bila kita sebut tentang kan, ini pasal politik umpamanya, keburukan negara, kita kata dia cok kita, oh ni ustaz pemakan, tak dipanggil. Gelaran, dia suka cok, dia suka gelar kan. Bila kita banyak cakap pasal hadis sahih, ini hadis dhaif, ini lemah, dia kata kita wahabi pula. Ini semua gelaran-gelaran manusia yang sebenarnya tak beri apa-apa manfaat pada kita. Allah Ta'ala kata la yaqta'u ba'dukum ba'da. Jangan kamu gelar-menggelar, jangan kamu ngumpat-ngumpat antara satu dengan yang lain. Suka gelar-gelar kan? Jahiliah tuan-tuan, gelar-menggelar. Panggil Nabi Abtar. Satu gelaran yang beri kepada orang yang mati anak. Nak tunjuk orang ni, tak ragu lah, anak ni mati, anak laki mati pun boleh. Tapi sebenarnya tidak. Maka kita pun sama lah ya. Jadi kita kena berhubungkan silaturahim kita. Kita kena rapatkan perpaduan kita. Kita jangan berpecah satu dengan yang lain. Kita kena jadikan tempat kita ini satu tempat yang aman-aman, hidup secara harmoni. Dan kita pun tak boleh, kalau boleh, kita sendiri pun tak boleh rasa sama kita nak bertelaga dan seumpama. Kita nak hidup dengan tenang antara satu dengan yang lain. Boleh? InsyaAllah Ta'ala, mudah-mudahan.
Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Dah 55 minit dah, 10 minit terlajar. Minta maaf banyak lah kepada tuan. Saya terima kasih banyak kerana masih stay pada malam ini. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Kalau tuan ada nak tanya apa-apa, tanya apa boleh lah. Saya tak tahu ada tanya dalam balik lah. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Tak ada rezeki, rezeki yang ada pun orang kata ada kesempatan dia lain masuk. Bolehlah kita berkongsi insyaAllah pada alam berlain. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Dan saya nak tutup dengan kata-kata seorang ulama besar Imam Ibn Arabi rahimahullah ta'ala. Dia kata al-ilmu afdal a'malu al-badan. Ilmu adalah seabdal-abdal amalan tubuh badan manusia. Dan Imam Syafi'i pesan mewasiatkan kepada kita al-ilmu ma nafa'a wa laysa al-ilmu ma hufiza. Ilmu ialah apa yang kita boleh manfaat walaupun sedikit. Dan bukanlah ilmu itu sekadar apa yang penting. Belajar banyak pun tapi dia tak manfaatkan. Lebih baik belajar sedikit.